teman-teman, jumpa lagi di Sasan TV. Hari ini aku ada di Pasar Kangen 2018 di Yogyakarta, di Taman Budoyo, itu dekat Malioboro. Nah, kalian pengen tahu keseruannya seperti apa Pasar Kangen itu? Yuk ikuti aku, kita jalan-jalan sore ini. Di belakangku ini ada pasar antik. Segala macam jenis barang antik ada di situ, mulai dari kamera, uang kuno, terus juga apalagi tadi, keris-keris kuno. Nah, kalian bisa lihat di situ, di pasar kangen, di pasar barang antik. Untungnya sih nggak ada aku yang dijual ya, muka aku kan antik. Yuk jalan-jalan lagi yuk. Ini banyak pasar makanan jadul. Kayaknya nanti kita cari makanan jadul ya. Tadi itu ada es teh rasa Bojogala. Nah, itu apa ya? Yuk, kita cari-cari makanan zaman dulu. Dan biar makin sahdu, aku ditemuin sama Sinta. Yuk, kita jalan-jalan yuk. Yang pertama kita makan ini namanya celorot, nggak tahu ini katanya sih dari tepung beras ya. Ini dari janur kuning. Ini enak, ini kenyal karena ini kan bikinnya dari tepung beras, dikukus, dikasih gula jawa, jadinya celorot. Yuk kita cari lagi makanan zaman dulu. Thank you.
ini aku lagi makan dragon bread namanya. Tapi nggak keluar asapnya. Tapi kalau ini bukan makanan jadul, teman-teman. Ini makanan kekinian. Jadi dikasih kayak uap nitrogen atau apa, makanya jadi kemobul kayak gini nih. Wah. Lagi. Kayak nganggo HP. Lagi ya. Nah, kita cari lagi makanan jadul yang ada di dalam Taman Budaya ya. Kalian bisa lihat teman-teman, ramai sekali ini. Ini sudah habis azan maghrib dan ramainya ini. Lihat ya. Nah, di belakangku ini, nih, kalian bisa lihat. Ini jualan gulali zaman dulu. Sampai berjibun gini orangnya nih. Ngeri-ngeri. Yuk, jalan-jalan lagi yuk. Sinta aja sampai geleng-geleng lihat antriannya gitu, nggak jadi makan kalau kita. Nah, aku mau beli es teh serah karepmu, guys. Tak karepmu lah. Namanya unik-unik. Ini ada es teh rasa bojogala. Kayaknya aku mau beli es teh rasa bojogala aja. Terus ada juga teh rasa capek dianggurin. Pas. Sedikit aja esnya ya. Nah, aku udah beli es teh rasa bojogala sama capek dianggurin. Ini ada tulisannya ini. Kita cobain yang bojogala ya. Waduh, jen galak tenan bojone. Ternyata ini serai sama jahe. Kalau yang dianggurin ini rasa anggur. Tapi luwih galak bojone. Bojone wong. Mbak, 5.000.
sama ini mas. Iya. Ini sekarang buka 5 ribuan. Nih teman-teman, aku sudah beli jajanan zaman dulu. Ini ada apa nih ya? Aku nggak tahu namanya nih. Ini dalamnya ada pisang, nggak tahu aku namanya. Kalau yang ini lopes, ini cenil. Yang ini lagi-lagi aku juga nggak tahu apa namanya ini. Pokoknya mangan cenile dulu. Duh. Cenil-cenil. Nah ini tadi dikasih parutan kelapa, terus dikasih gula jawa, jadi gula jawa cair itu, makanya manis. Ya, aku mau jalan-jalan lagi. Juga dari tadi muter-muter sampai sekarang udah malam hari ini, aku belum sholat maghrib, jadi kayaknya udahan dulu kita jalan-jalan di Pasar Kangen hari ini. Dan kalian mesti coba, banyak makanan menarik di sini, banyak barang antik yang kalau kalian kolektor barang antik, kalian mesti datang ke Pasar Kangen di Taman Budoyo Yogyakarta. Nah kalau kalian suka dengan makanan zaman dulu, jajanan-jajanan jadul, kalian bisa datang juga di sini. Jadi terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa, assalamualaikum. Mbak, saya butuh foto. Video, Mbak. Video, Mbak. Aku juga sendiri banyak.